guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kedatangan Elko super kapasitor guys yang 35 volt 150.000 mikrofarad guys. Ini kali dua ini guys, dua. Ini udah diserikan ya guys ya. Negatif-negatif, positif-positif guys. Oh, gelap guys. Kita hidupkan dulu lampunya guys ya. Lampunya guys, lampunya pun pakai lampu aki nih guys, lampu inverter guys. Karena di sini guys nggak ada PLN guys, ini pun kita mau ke panel surya ini guys. Wah, nggak nyala guys, rupanya nggak ada bolanya guys. Pasang dulu guys bolanya guys yang 5 watt guys kalian guys. Kalian guys, ini uji coba fitting juga ini guys, fitting baru ini guys, fitting inverter guys. Kita pasang dulu guys. Nah, kali guys, nah udah terang guys ya. Halo guys, seperti ini. Kita kembali ke Elko guys, ini Elko nya dan Elko nya kita kasih dulu api dari aki mobil guys ya. Ini akinya aki 50 ampere nih guys. Kita tes dulu guys Elkonya ini cemana guys. 50 ampere guys ya. Ini kita coba dulu guys ini guys apinya guys. Kalau aki tuh guys api macam ini guys, kecil sekali guys, 50 ampere tuh guys. Tapi kalau kita menggunakan Elko ini guys, kita pasang dulu guys ya. Hati-hati guys ya, jangan salah pasang guys. Plus ke plus guys ya, minus ke minus guys. Ini guys. Nah, setelah kita pasang seperti ini guys, kita bisa tengok lagi guys. Api dari Elko ini seberapa besar sih guys. Nah, tahulah guys perbandingannya guys. Apabila pasang Elko sama tidak guys. Kalau tidak menggunakan Elko guys, apinya seperti ini guys. Api ini bisa mengawetkan aki nih guys, aki kita jadi awet, bukan menghemat listriknya guys ya, akinya jadi awet. Ini guys, apakah ini berbahaya guys? Kita contohkan guys, lampu ini guys, ini lampu DC guys ya, kita coba apakah ada meletup atau tidak guys. Bahkan yang terbalik guys ya, yang plus ke plus guys, ini guys minus ke minus guys. Nah ini guys tidak bahaya guys. Kita coba dulu guys berapa lama dia ini bisa menyimpan arus guys. Kita cabut dari aki mobil guys ya, ini dari api Elko nya guys. Nah, dia sudah menyimpan arus guys, hidup terus guys. Berapa lama dia ini guys? Api yang menyimpanin lah guys, yang bisa membantu guys aki kita supaya awet guys. Jadi kalau memperawet aki guys, jangan lupa guys tambahkan Elko ini guys. Elko 150.000 mikrofarad, tapi dua ini guys ya, di serikan guys, plus ke plus, minus ke minus. Nah, habis guys dia ya, guys. Kita cas lagi sebentar aja guys, hanya kita gini aja guys, dia langsung isi guys. Nah guys, langsung isi ya guys. Nah, nggak lama guys, makanya dia bisa membantu kinerja aki guys. Nah, hanya digini aja dia habis habis guys. Nah, simpan guys. Nah, sekejap aja guys, maka aki itu awet guys, tidak boros aki. Jadi elemen aki pun ini tidak rusak guys. Nah, guys ya, buka dulu guys ya, kita harus buang dulu guys biar nggak kontak guys. Kita habiskan dulu guys. Nah, habis guys. Nah, cukup sekian guys ya tutorial dari saya guys. Jangan lupa guys di like and subscribe guys, karena like dan subscribe itu gratis guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.